14 caleg DPRD Sumatera Utara mengajukan sengketa ke Bawaslu setelah nama mereka dicoret dari DCT di Pemilu 2024. KPU Daerah Sumatera Utara mencoret 14 caleg DPRD Sumatera Utara setelah sebelumnya masuk dalam daftar calon tetap. Pencoretan ini dilakukan setelah KPU melaksanakan penceramatan dan menerima surat dari Ketua DPRD Sumatera Utara terkait pekerjaan ke-14 caleg sebagai tenaga ahli DPRD Sumatera Utara. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Utara, Johan Alamsyah, mengatakan pihaknya saat ini sedang menangani kasus ini sebab para caleg yang dicoret mengajukan sengketa banding. Bawaslu telah melaksanakan mediasi dan mempertemukan partai politik dan KPU Sumatera Utara yang hasilnya memutuskan memberikan kesempatan kepada para caleg untuk memperbaiki berkas pendaftaran. KPU Daerah Sumatera Utara saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ke-14 caleg masih layak ikut dalam Pemilu 2024. Hasil dari mediasi bahwa calon-calon yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas, ya, untuk memenuhi persyaratannya dan menyerahkan persyaratan itu kepada KPU Sumatera Utara. Dari 14 ada berapa belas yang akhirnya diterima, Bang? Ya, ini masih dalam proses di KPU. KPU Sumatera Utara memutuskan mencoret ke-14 caleg sebab masih menjabat sebagai tenaga ahli DPRD Sumatera Utara, menerima gaji yang bersumber dari negara sehingga harus mundur dari pekerjaannya apabila ingin menjadi calon legislatif. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.